Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MJ Gaming ya. Kali ini aku akan ngebuat walkthrough dari Stardew Valley dan kita akan ngebuat per minggu cuy ya. Jadi ini adalah minggu pertama dan kita akan memulai dari awal lagi teman-teman. Disclaimer dulu ya, jadi mungkin pengalaman bermain yang akan kalian rasakan nanti ketika bermain Stardew Valley mungkin akan berbeda dengan video ini. Tapi setidaknya kalian mungkin bisa dapat gambaran lah ya apa yang bisa kalian lakukan per minggu di Stardew Valley. Ya tanpa panjang lebar langsung aja kita pilih ya, jadi new aja di sini untuk bikin karakter baru. Di sini kalian bisa pilih nama, aku kasih nama ini mungkin Lailai aja. Terus nama ladangnya mungkin ladang Daidai ya. Favoritingnya Turu mie ayam ya. Untuk petnya ya kalian bebas memilih ya kan, kalian bebas memilih. Ini aku randomize aja, oke? Ya ini aja nggak apa-apa randomize. Kalau kalian ingin memilih skip intro silahkan pilih aja skip di sini, intro di sini. Terus kalau kalian ingin ya, kalau kalian misalnya udah main beberapa kali dan ingin kepastian untuk menyelesaikan community center dengan cepat, kalian bisa mengatur di sini ya, di bagian sini. Tapi aku nggak memilih ini karena aku biar apa, lebih menantang gitu. Jadi aku nggak akan milih ini. Kalau kalian menginginkan untuk menyelesaikan community center dengan cepat atau paling tidak 1 tahun selesai, itu kalian bisa mengklik ini ya, mengklik ini. Dengan mengklik ini nanti barang-barang yang dibutuhkan community center itu akan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk terus muncul di traveling merchant ya. Jadi aku ini aja nggak aku centang ya. Jadi oke, terus di sini kalian bisa pilih ladang standar, riverland, forest, hilltop, wilderness, four corners atau beach farm. Tapi aku pilih yang standar farm saja ya. Dan aku skip intro, langsung aja kita mulai. Di hari pertama seperti biasa ya, kita dapat ini ya kan. Ini pilih ya, biasa kita siapin lahan dulu cuy. Kita siapin lahan untuk menanam farm chip kita ya. 3x5. Nah, sudah cangkul kemudian tanam. Sudah ditanam kemudian disiram ya. Jadi basic banget sih. Kalau sudah nggak usah keburu-buru keluar, kita cari kayu dulu cuy. Minimal 50. Saranku sih kalau untuk pohon jangan dihabisin ini cuy. Jangan dihabisin yang pohon-pohon belum jadi nih ya. Karena ini yang kayak gini, jangan kalian tebang kalau masih kecil kayak gitu. Karena itu tunggu aja sampai gede baru kalian tebang cuy. Kalau sudah terkumpul 50 kayu, langsung aja kalian bikin itu chest ya. Bikin aja chest cuy, tapi sebelumnya ini kita kasih jalan keluar dulu di sini ya, biar enak keluarnya nanti. Bikin aja chest, taruh aja terserah ya, kalau aku taruhnya di sini aja. Kemudian simpan semua barang-barang yang sudah kalian dapat cuy, kecuali kapak ya, kecuali cangkul ya. Fungsinya apa nanti kalau ketemu ya. Jadi kalau udah kita jalan-jalan. Aku biasanya lewat dari atas ini untuk mencari bahan-bahan yang bisa dijual, my friend. Terus bagaimana dengan orang-orang warga-warga di Pelikan Town ini? Apakah harus kita temui satu-satu? Kalau saranku sih nggak usah. Ya, temui ajak dia ngobrol ketika kalian ketemu. Kalau nggak ya nggak usah. Atau misalnya kalian mau memilih, oh kebetulan lewat rumahnya, terus kalian samperin ya, kali-kali aja ada orang di dalam sana, itu boleh juga kayak gitu ya. Jadi aku sih rutenya biasa kayak gini, dari atas, kemudian cari, nah dapat satu kan, yang bisa dijual. Barang-barang yang di ladang tadi, saranku nggak usah kalian jual cuy, karena itu penting sih, di beberapa waktu nanti kalian akan butuh. Ya, jadi untuk kayak kayu, batu, apa segala macam, terus kalau ada bak sampah di sini, periksa aja cuy, ya, lumayan, bisa dijual. Kalau misalnya kalian dapat itemnya ya. Terus ke pantai. Oh iya, sekedar berbicara dengan orang itu juga bisa meningkatkan tingkat hatinya ya, poin hatinya gitu loh. Jadi nggak harus dikasih hadiah terus diajak ngobrol gitu aja, udah ningkatin juga cuy. Nah, kalau sudah dari pantai, langsung ke bagian bawah. Di sini nih ya. Nah, ini ada Penny kan, ditunggu aja. Tuh. Kebetulan ketemu. Atau misalnya kalian mau datangin ya kan, kebetulan ada dalam rumahnya, silahkan nih. Ya kan, tuh. Nah, ini ada Vincent. Eh, malah duduk dong. Ada mamahnya juga ya. Papanya belum ada sih di sini. Papanya nanti muncul di tahun kedua. Nah, ini ada Leah juga. Nih, kalau harianku biasanya kayak gitu aja. Ke atas,
ke tengah, baru ke pantai, baru ke bagian bawah sini untuk mencari ini cuy, spring onion. Ya, lumayan gratisan ini, Pak. Meskipun demikian random ya. Kadang dapat banyak, kadang dapat dikit. Ini mah dapat dikit cuy. Nah, setelah ini barulah ke Pier General Store, my friend. Nah, kalau ada yang bisa diambil-ambil kayak gitu, ambil aja cuy. Eh, itu Abigail, Abigail, Abigail nih ya. Langsung aja kasih bunga cuy. Eh, kok di ya. Kita langsung incar Abigail ya. Lagi-lagi Abigail lah pokoknya. Tuh kebetulan ada Evelyn di sini. Ya. Udah ya. Kalau lewat aja kebetulan lewat kita masukin ya kan, kalau ketemu ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini ada Caroline malah. Tuh. Ada Pierre juga bisa ditegur ya. Tuh. Nah, barang-barang yang tadi didapat dijual aja semua cuy. Jual aja dulu semua. Kecuali barang-barang yang kalian dapat dari ladang ya. Terus, bibit apa yang dibeli? Saranku cauliflower. Karena cauliflower ini daya jualnya tinggi. Kalau masih ada sisa duit ya, kalian bisa alokasikan ke yang lain ya. Mungkin potato aja deh. Oke. Jadi untuk di awal-awal kejar ini aja, kejar ladangnya aja cuy. Nah, di sini kebetulan ada Harvey juga ya. Di atas ini juga kadang-kadang ada barang-barang tuh biasanya. Tuh, ya kan lumayan daffodil. Daffodil ini selain bisa dijual juga bisa ini ya, bisa untuk kasih orang. Banyak banyak orang yang suka enggak juga suka gimana gitu ya, tapi menghargai menghargai dikasih daffodil. Dijual aja, dijual, dijual, dijual. Nih. Baru kita tanam. Oke, semua sudah selesai ya. Jadi tapi energi kita masih ada, jadi kita habisin aja buat motong kayu ya. Fokuskan motong kayu cuy, tapi jangan terlalu fokus-fokus amat ya. Jangan sampai energi kalian habis buat motongin kayu doang. Ya, kalau misalnya masih ada energi tersisa, potonglah kayu. Untuk nanti kamu buat jembatan cuy. Buat jembatan di apa? Memperbaiki jembatan yang ada di pantai ya. Itu membutuhkan sekitar 300 kalau nggak salah. Energi kita habis sudah nol. Nggak bisa ngapa-ngapain, ini semua yang kita dapat kita simpan ya, seperti yang tadi gue bilang, simpan aja semua nih, karena keterbatasan inventory juga, kita masih inventory awal ya. Jadi hari pertama ini masih jam 5 ya. Kalian tentu saja bebas untuk memilih apakah kalian mau keliling-keliling mencari para apa sih, para penduduk lagi di Pelican Town, atau mungkin kalian mau langsung tidur, silahkan. Tapi aku di sini akan langsung tidur, jadi ya karena kalian masih punya waktu sampai jam 9 ya. Bukan sampai jam 9 sih, sampai jam 2. Kalau jam 2 malam itu kalian gak tidur, itu kalian akan tidur sendiri. Nah, jadi ini hari pertama teman-teman, kita akan lanjutkan di hari kedua. Nah, di sini kita foraging kita udah naik level 1 ya. Dan kita udah bisa ngebikin field snack. Di mana field snack ini bermanfaat banget ya untuk di awal-awal nanti. Oke, jadi di hari kedua itu nanti kalian akan mendapatkan surat dari Willy ya, yang memberitakan kalau dia itu ya baru pulang dari ini, dari kegiatan memancing gitu, dan nanti kita disuruh ke pantai untuk mendapatkan ini cuy, mendapatkan pancingan lah ya. Tapi nanti dahulukan yang ada di ladang kita dulu. Nah, ini kebetulan ada cacing ya. Set. Nah, aduh batu cuy. Nah, itu maksudnya kenapa aku sarankan ketika kalian keluar dari ladang itu selalu bawa cangkul. Kalau ada yang kayak gitu, artifak-artifak spot sih, namanya aku bilangnya cacing aja ya. Itu nanti isinya bagus-bagus, my friend. Nah, kalau sudah, ya kan, bersihkan ladang. Incar kayu dulu, cuy. Incar bersihkan kayu ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup ya, sekitar setengah kayak gini, barulah kita jalan lagi, cuy. Ya, ini tinggal saja semua ini. Ingat, kecuali cangkul. Jadi kalau ketemu artifak lagi ya, ketemu cacing lagi bisa digali ya. Seperti biasa cari-cari ini, cari-cari receh ya. Nah, nanti ada kan ada adegan ini sejenis cutscene ya, di mana nanti Willy akan memberikan kita pancingan. Kalau kalian mau lihat silakan aja, tapi aku akan skip aja ya. Nah, ini lagi kena sial banget ini. Nggak ada onion springnya sama sekali cuy ya. Tuh, nggak ada nih. Jadi nggak apa-apa, kadang juga zonk ya kita, karena memang sifatnya Union Spring itu dia random, kadang banyak banget ya, kadang nggak ada, tapi tetap aja worth untuk diperiksa setiap hari cuy. Nah, kebetulan ada Abigail calon kita ini ya, kasih aja bunga, nice. Terus tuh dijual-jualin aja dulu, ditukar sama ini, ditukar sama
ditukar sama ini ya, bibit ya. Habisin aja duitnya kalau di awal-awal nggak apa-apa. Tidak perlu nyimpan-nyimpan kalau di awal, cuy. Oh iya, masing-masing NPC di Stardew Valley itu cuma bisa maksimal dikasih 2 gift setiap minggu. 3 kalau dia sedang ulang tahun ya. Nah, berhubung aku udah ngasih Abigail 2 kali, ya kan? Ini bisa kalian lihat di sini nanti nih. Tuh. Artinya minggu ini nggak bisa lagi, jadi harus nunggu minggu depan. Makanya itu sangat disarankan untuk memberikan barang yang sangat-sangat dia suka ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kalian sudah menyiram semua tanaman dan masih sisa energi, cuy, ingat kayu ya. Ingat kayu sampai energi bar kita itu tinggal 3 seperempat. Kalau sudah seperempat baru dipakai buat mancing. Kenapa harus seperempat ya? Karena kalau kalian mancing di awal ya, karena kalau di awal-awal itu ketika mancing itu bakal menghabiskan banyak waktu kalau kalian ambil dari setengah. Karena sekali pancingan itu lama ngegigitnya, beda ketika kalian sudah pakai iridium dengan bait. Kemudian ini ada item yang powerful banget sih menurutku ya. Nih. Yaitu Field Snack, my friend. Field Snack ini dibuat dari acorn, maple seed sama pine cone. Di mana ini bisa dipakai untuk meningkatkan energi kalian tuh. Nah. Bisa lagi beraktivitas kan? Bisa lagi potong satu kayu. Di bagian endgame memang remeh, tapi di awal-awal item itu sangat berguna, my friend. Jadi kalau ada biji, jangan dijual. Saranku sih jangan dijual. Mending dijadiin field snack aja. Karena kalau di awal-awal sangat berguna, my friend. Ya, acorn, maple seed sama ini tadi. Oke. Berhubung sekarang kita udah ada pancingan, jadi dibawa 2, cangkul sama pancingan, cuy. Tentu aja seperti yang aku bilang, ini gameplaynya adalah sekedar saran. Mungkin kalian punya kreasi yang lebih ya, tapi aku sih biasanya kayak gini. Untuk di awal-awal. Untuk spot mancing terbaik ya, kalau di awal-awal sih. Entah kenapa itu di sini nih, cuy. Nih, ya, di bagian bawah batu ini. Ini tangkapannya bagus, Pak. Bahkan di hari pertama. Jangan khawatir ya, ini masih di awal-awal itu bar pancingnya memang ini, memang pendek, tapi seiring kalian sering nangkap ikan itu nanti akan nambah sendiri, cuy. Nah, seaweed ya. Seaweed ini kalau saranku juga jangan dijual. Karena ini berfungsi banget untuk kalau kalian nanti ngebikin kolam ikan ya. Kalau bikin kolam ikan, soalnya susah nangkapnya, cuy. Bukan susah dalam artian gimana ya, kita nggak tahu kita kapan akan dapat seaweed ketika memancing. Jadi saranku nggak usah dijual. Nah, terkadang kalian bisa mendapat namanya itu treasure chest ya. Kalau kalian mau ambil silahkan. Nah, tapi hati-hati ya. Bisa susah dapatnya, cuy. Bisa bisa lepas ikannya malah ya. Kamu ngincar peti tapi malah ikannya nggak dapet. Nah, kita karakter kita udah capek ya, karena energi kita tinggal 11. Nah, memancing itu biasanya 7 sampai 8 ya energinya. Jadi, kita masih bisa sekali lagi mancing. Dan tadi kita mancingnya sekitar kurang dari jam 5 ya kalau nggak salah ya. Dengan energi seperempat aja kita mau hampir ke jam 8, cuy. Makanya kalau di awal-awal karena kalian masih bukan iridium rod dan juga nggak punya bait, jadi ikan itu ngegigitnya lama banget. Beda ketika kalian sudah punya iridium rod dan dikasih ini, dikasih bait ya. Ikan tuh gigitnya cepat. Energi sudah habis ya. Meskipun waktu masih jam 8, aku sih biasanya langsung pulang aja. Kalian mungkin ya punya kreasi lain silahkan ya, tapi kalau dari guide ini aku langsung pulang, langsung tidur aja. Oke, ya. Langsung naik level. Dan sayangnya lagi di Wednesday itu pier tutup, cuy. Pier General Store itu tutup ya. Jadi kita nggak bisa beli bibit ya. Jadi disimpan aja duitnya. Ya, berhubung hujan kita nggak siram-siram, jadi kita beres-beres. Ingat apa? Kayu ya. Sampai kayunya itu sekitar 350. Baru 150 ya. 200 kayu lagi, cuy. Untuk di ini, untuk di pantai ya. Oh iya, berhubung ini hujan, ya, kita mau coba ini, mencoba keberuntungan untuk menangkap ikan lele. Ya. Karena ikan lele itu ada di spring dan hujan, tapi itu susah banget, my friend. Apalagi untuk awal-awal ya, apalagi dengan bar kita yang bar pancingan kita yang masih sangat-sangat kecil.
Di meski kalau di hari Rabu kan Pier tuh tutup ya, tapi Jojo Mart itu buka. Jadi kalian bisa membeli di sini, tapi sayangnya harga di sini mahal banget. Kayak cauliflower itu aja kalau di tempat Pier itu cuma 80, tapi di sini 100, my friend. Ya. Jadi mahal sih kalau di sini ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh banget biar cepet dapat duit, ya boleh juga, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau ya dapat profit yang maksimal, nggak masalah ya nunggu 1 hari doang. Ya, kita akan uji nyali. Uji nyali dengan mencoba untuk menangkap catfish. Nah, kalau ada peti ya, ketika kalian mancing terus dapat peti, saranku jangan kejar petinya dulu, cuy. Pastikan itu bar kalian itu apa, bar yang mau nangkapnya itu agak ke atas, baru kalian incar ininya, petinya. Biar nggak lepas. Nah, green algae ini sama juga kayak seaweed. Kusarankan untuk nggak dijual. Karena dua ini adalah bahan untuk memancing. Eh, bukan memancing apa? Membuat kolam ikan. Dan kita nggak tahu kapan kita akan mendapatkan green algae ataupun seaweed. Nah, shit ya. Kalau tadi saranku adalah apabila kalian nangkap ikan itu dijual aja semua. Kalau untuk shed pengecualian. Kalau kalian cuma ada satu simpen aja dulu cuy. Karena ini berguna banget untuk community center. Nah ini catfish cuy. Bisa nggak kita tangkap nih ya? Nah, susah ya. Harus fokus itu, harus fokus. Nggak beruntung hari ini untuk ini nangkapin catfish, nggak masalah. Kalau sudah dirasa semuanya dilakukan, langsung tinggal tidur aja, my friend. Untuk kayu kita masih sisa 100 lagi ya. Untuk menyambungkan jembatan yang ada di pantai. Hari keempat nggak banyak yang kita lakukan, tapi mungkin kalian mau ngecek TV ya, mulai dari ramalan cuaca atau mungkin fortune kalian ya, keberuntungan kalian, teman-teman. Ada fungsinya juga itu nanti ya, yang kayak gitu. Potong kayu sampai setengah. Nah, kebetulan kita punya duit banyak, 689. Kita bisa membeli lebih dari 9 ini cuy. Lebih dari 9, apa namanya? Lebih dari 9 cauliflower. Apa gunanya? Nah, nanti aku kasih tipsnya ya. Udah setengah lewat. Jadi, simpan semuanya. Set, 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 kecuali cangkul ya, baru kita cari barang-barang yang bisa dijual. Oh iya, berhubung kita ada misi nangkap anchovy ya. Anchovy itu dia ikan yang ada di semua jam. Di musim spring pastinya sama fall kalau nggak salah. Nah, jadi kesempatan nih. Kita bisa mancing untuk Willy ya. Lumayan, dapat hadiah berapa? 90 ya kalau nggak salah ya. Biasanya itu lebih mahal ya, hadiah reward yang diberikan itu lebih mahal daripada barang yang dicari. Ditambah lagi dengan kita menyelesaikan quest dari orang itu nanti hatinya nambah cuy, cepat di hatinya nambah. Nah, beruntung sekali ya. Jadi itu fungsinya ini ya, fungsi sering-sering ngecek tong sampah, my friend. Karena itu dipengaruhi juga sama keberuntungan, my friend. Kalau keberuntungan kita bagus, ketika kita ngecek ini tong sampah itu cenderung bagus-bagus itemnya. Hari ini kita cuma dapat 2 spring onion ya, 4 ya, nggak apa-apa, disyukurin cuy. Gratis kan, kita nggak perlu nanam, tinggal datang aja ke sana. Nah, jadi tadi aku ngebahas tentang cauliflower ya. Ini dijual dulu, dijual. Ya, habisin aja duitnya. Kenapa harus, nah, pas 10 ya. Berarti bisa. Jadi untuk cauliflower, melon sama pumpkin di Starry Valley, itu ketika kalian menanam dengan posisi 3x3, itu ada kemungkinan kalian mendapatkan big crops ya. Big crops itu selain harga jualnya yang lebih tinggi, dia stay di segala macam cuaca, my friend. Ya. Jadi misalnya cauliflower kalian dapat yang gede, ya kan? Itu nanti ini. Ya, ini disimpan dulu ya, simpan. Ini dijual nanti.
itu nanti akan bertahan di segala musim, ya. Akan bertahan di segala musim, my friend. Tapi tetap aja, tapi ini hitungannya masih kemungkinan, ya. Enggak 100%. Jadi kadang ada dia tetap normal doang. Ada yang kalian bisa mendapatkan big crops nanti di sini, ya. Semoga aja enggak dimakan ini, ya. Semoga aja besok enggak dimakan sama gagak, cuy. Semoga, ya. Kalau dimakan gagak, wah. Pusing kita. Kita enggak bisa bikin ini juga, belum bisa bikin ini. Belum bisa bikin apa namanya? Orang-orangan sawah. Sudah, ya. Berhubung kita ada cookie, makan, cuy. Nah. Jadi masih ada, ya. Masih ada tenaga untuk beres-beres ladang. Seiring naik level pancingan kita, itu ininya juga jauh, cuy. Waktu awal-awal mancing kan cuma sekedar di sini, ya. Sekarang udah agak jauh. Selain barnya yang makin panjang, ininya juga herring, ya. Tuh dapat tuh satu tuh, tapi kayaknya nggak bakal ya bisa kali tiga, ya. Positif, positif. Oke, hari ini udah selesai. Jadi kita selesai jam 7.40. Oke, di hari keempat ini kita udah ketemu dengan banyak orang kecuali Gus malah belum, ya. Aku pikir udah. Nih, clean. Gus. Terus siapa lagi yang belum nih? George, nih Alex, Sebastian, Maru. Oke, cukup banyak sih. Ternyata cukup banyak yang masih belum anu. Level 2 foraging kita, cuy. X kita nambah plus 1, kemudian kita bisa memasak yang namanya survival burger. Burger. Oke, sekarang kita sudah memasuki hari kelima, ya. Jadi seperti biasa, cek besok ini cerah. Keberuntungan kita bagus, ya. Duit kita juga ada 263, ya. Oke, di sini ada datang clean, ya. Kebetulan karena kita sepertinya dapat ores, ya. Jadi kita dikasih blueprint untuk membuat furnace kalau nggak salah. Nah, iya benar. Blueprint untuk membuat furnace, ya. Nah, bahkan kita ada misi anu, ya, kedatangan Marni juga, cuy. Nah, disuruh pelihara kucing, pelihara aja, ya. Yes. Ngeo. Ngeo. Yes. Namanya Jan Dalila. Dumble. Dumble. Oke. Okay. Ini ada surat, ya. Kita dapat surat, cuy, dari siapa nih? Oh, Pierre, ya. Pierre dia ngejual ini tas dengan isi 24. Nah, menariknya lagi. Partnership kita laris, mah. Partnership kita laris. Partnership kita terjual, cuy, ya. Partnership kita terjual. Kita mendapat 100 gold. Ya, nyiram tanaman sudah selesai. Sekarang kita ngapain? Nebang kayu, ya. Nebang kayu, nebang kayu. Ya, segini kurasa sudah cukup. Saatnya kita menjelajah. Tapi sebenarnya duit kita sudah cukup. Oh, ada dua surat, cuy. Oh, ini Jogja Mart. Oh, ada tiga. Ini surat dari Robin, ya. Nah, berhubung kita sudah dapat 400 kayu, ya. Sementara kita butuhnya 350, ya udah kita bawa nih. Ya, ini langsung aja kita jual nih. Kita jual ke PR nanti, ya. Oh iya, jangan lupa, ya, ini adalah hari Jumat, my friend. Hari Jumat dan Minggu itu ada traveling merchant, ya. Traveling merchant di Cinderstep Forest. Setiap, ya, kalau kalian ingat, setiap Jumat dengan Minggu, pergilah ke Cinderstep Forest, ya, di bagian bawah ladang kita. Di situ ada traveling merchant. Biasanya itu jual barang-barang bagus, my friend. Barang-barang yang kita butuhkan biasanya yang penting-penting untuk ini, ya, untuk community center, ya. Nih, dia ada di sini nih lokasinya nih.
Ada rare seed ya, tapi harganya 1.000, mahal banget. Kita belum ada duit. Sisanya ya nggak apa-apa lah. Item-item ini, item-item yang tidak terlalu kita butuhkan. Ya nggak apa-apa. Investasi ke ini aja, ke cauliflower semua ya. Sisanya potato, masih ada duit partnership lagi cuy. Nah sudah, kita sudah belanja, sudah habis gold. Jadi untuk di awal-awal nggak perlu khawatir untuk masalah duit teman-teman. Kalau ada duit habiskan saja untuk membeli bibit ya. Sekarang kita akan membenarkan ini jembatan. Membutuhkan 350 kayu kalau nggak salah. Oh 300 ya, oke. Okay. Nah, keuntungannya di sini kita juga bisa mendapatkan banyak item yang bisa kita jual, my friend tuh. Nah, dan ngambil-ngambil barang kayak gini penting loh ya. Apa sih pentingnya ngambil-ngambil barang kayak gini? Ya tentu saja selain bisa menambah penghasilan ataupun bisa membuat kita mendapatkan item-item, ya kan? Kalau kita ngangkat-ngangkat barang kayak gitu, itu meningkatkan foraging kita, cuy. Skill yang ini ya, yang ini nih, foraging, nih yang ini. Semakin sering kita kayak mungut-mungut barang kayak gitu, itu tingkat foraging kita akan semakin tinggi. Ingat, untuk ini, untuk cauliflower, coba atur 3x3 cuy ya. Dengan harapan kita bisa mendapat ini, my friend. Dengan harapan kita bisa mendapat... Dengan harapan kita bisa mendapat ini ya. Big crops ya, giant crops. Kalau sudah kayak gitu ya terserah kalian teman-teman ya. Kalau sudah kayak gini udah nggak ngapain lagi, kalian mau mencari tetangga gitu ya untuk menyelesaikan quest ini, quest introduction boleh ya. Tapi kalau aku sih biasanya kalau segini ngurusin ladang dulu, habisin batu, kayu ya. Kayu sebenarnya masih butuh, cuma nggak kayak kemarin-kemarin kita ngejar ngumpulin 300 kayu ya untuk perbaiki jembatan. Paling enggak dapat geode ya. Paling enggak aktivitas kita ini kita bisa melakukan aktivitas itu sampai energi kita itu tinggal seperempat ya, biar nanti enak mancing cuy. Oke, segini cukup menurutku untuk mancing. Semua barang ini enggak ada yang dijual ya, aku enggak akan jual. Aku saranin enggak usah dijual karena penting ya, kebutuhannya itu nanti untuk di bagian end game teman-teman. Ya di hari kelima kita udah dapat ruby cuy, dapat ruby dari fishing treasure chest. Tapi di sini masih belum ada deskripsinya ya. Untuk mendapatkan deskripsi dari ruby tersebut kita harus menyumbangkannya, ya menyumbangkannya ke museum. Bahkan kita udah dapat ini ya, dapat bintang iridium cuy, kualitas iridium my friend, tinggi sekali nih. Masih hari kelima ya. Kalau sudah bagian hari kelima ya, untuk item kayak gini disimpan aja cuy, karena untuk community center nanti yang gak usah dijual. Jadi daffodil, leek, dandelion gak usah dijual, disimpan aja. Atau paling tidak kalau misalnya kalian mau jual setiap ketemu barang ini, paling tidak minimal kalian punya satu. Minimal punya satu cuy ya. Itu kalau belum ngisi community center. Ini juga bagus untuk gifting ya. Di antara tiga ini yang bagus untuk gifting itu adalah leek. Leek ini adalah hadiah favorit untuk George ya. Cepat nambah hatinya kalau dikasih leak cuy. Farming kita udah level 1, kita udah bisa bikin orang-orangan sawah. Dengan begini kita bisa aman dari gagak ya. Fishing kita juga level 2 cuy. Di hari kelima fishing kita udah level 2 my friend ya. Kalau kalian melakukan sesuai seperti yang aku lakukan di walkthrough ini ya. Dan kita juga udah dapat 1000 gold, 1100 gold ya. Dapat dari koral apa segala macam ya. Oke, hari ke-6 seperti biasa cek TP. Besok, oke, besok nggak hujan. Keberuntungan, keberuntungan tinggi ya. Saatnya kita perlu membuat orang-orang sawah, teman, my friend ya. Biar tanaman kita tidak diganggu oleh gagak. Ya, untuk membuat orang-orang sawah kita perlu 50 kayu, 1 coal dan 20 fiber. Nah itu salah satu sebabnya kenapa fiber itu jangan dijual ya. Fiber, kayu sama coal. Kebetulan coal kita ada ya nih. Jadi satu kan, taruh aja di sini ya. Kebetulan ada panen lagi. Oke, ini langsung kita jual. Kita cukup dapat duit cukup banyak, my friend. Dan
Mungkin kalian penasaran seberapa banyak sih tanaman yang harus ditanam gitu loh ketika bermain Stardew Valley. Nah, selama kalian itu menyiram tapi energinya belum setengah, kusarankan beli aja lagi cuy. Ya, kusarankan beli aja my friend. Kusarankan jangan berhenti beli. Ya. Buang apa? Tinggal semua kecuali apa? Ya. Kecuali cangkul my friend. Jangan lupa juga si kucing ya. Kucing ini harus sering tuh sering-sering lah tiap hari cuma ini. Terus kalau perlu juga airnya juga boleh diminum ya. Di apa diisi air minuman? Ininya bah apa sih tempat makannya itu loh. Wah, ini dia Sebastian akhirnya dapat ya. Kayaknya ada deh sama bapaknya. Enggak ada ya. Di sini. Itu Maru di dalam. Nah, ini si ini ya. Demetrius. Berarti kita tinggal 4 orang lagi. Maru ya, sisa 2 wizard, 2 lagi George. Nah, ya. Enak banget cuy. Ya. Bagus-bagus, bagus-bagus kita dapat cuy ya, meskipun ada dapat sampah ya. Jadi sambil lewat aja cuy, sesekali kalian lewat tempat bak sampah diperiksa aja. Wow. Banyak sekali my friend. Ini sangat membantu perekonomian di awal-awal ya. Nah, sekarang kita borong ya. Cauliflower aja sih, borong saja cauliflower. Kalau sisanya ya pan chip ya. Tidak perlu khawatir untuk masalah energi karena kita dapat ini cuy ya. Bagus banget nih. Ini 50 energi, ini malah 175. Menanam cauliflower dengan formasi 3x3 itu meningkatkan potensi untuk mendapatkan big crops ya. Kita lihat nih. Ada nggak nanti kita bakalan dapat big crops-nya? Oke, ya kita masih punya cukup banyak energi teman-teman. Kita bisa menghabiskan waktu dengan mengambil kayu. Ya, ya sudah 1/4. Kalau pakai ini sayang banget sih menurutku. Jadi ini disimpan aja. Kayaknya bagus untuk dipakai menambang nanti. Nah, ini adalah hari ke-7 ya di panduan minggu pertama kita. Jadi seperti biasa cek aja ya, cek aja ini laporan cuaca besok cerah, kemudian fortune teller, keberuntunganmu hari ini normal, dan mulai ya. Mulai tanggal 7 ini kalau nggak salah setiap minggu ya ada acara TV yang namanya The Queen of Sauce. The Queen of Sauce ini kalau bisa jangan pernah kalian lewatkan my friend, karena ketika kalian menonton The Queen of Sauce, kalian akan mendapatkan resep ya. Di sini kita mendapat resep bagaimana cara memasak stir fry ya. Jadi nonton TV itu adalah kegiatan yang disarankan di dalam Stardew Valley ya. Mulai dari memeriksa cuaca, memeriksa keberuntungan, dan juga ngecek kalau lagi acaranya Queen of Sauce my friend. Ini adalah surat dari Willy. Oke, dapat fishing pole tapi nggak usah ya. Saranku kalau kalian ada dapat tawaran pancingan dari Willy nggak usah. Mending kalian simpan aja duitnya langsung ini cuy, langsung nanam ke ini, ke iridium anu aja ya, iridium fishing rod aja. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan ya, di awal-awal sebaiknya berapa banyak sih tanaman yang ditanam? Nah, aku ada saran teman-teman. Untuk di awal perhatikan ini jumlah siraman kalian ya. Kalau semua tanaman itu sudah kalian siram dan energi kalian masih belum sampai setengah lewat, aku saranin mending ini cuy, mending aku saranin kalian untuk nanam lagi ya. Aku saranin kalian untuk nanam lagi sampai kalian itu capek banget lah. Ya, karena di awal-awal memang penting banget sih untuk yang kayak nanam-nanam kayak gini ya. Nah, seperti biasa berhubung ini energinya masih belum habis kan ya, kita mungkin bisa nebang-nebang satu pohon kali ya. Terus juga di sini kita akan membuka misi community center my friend. Caranya adalah gampang, itu harusnya di hari ke-5 kalau nggak salah udah bisa ya, di hari ke-5 atau ke-6 itu udah bisa. Jadi kayak gini caranya cuy. Seperti biasa ya, tinggal dulu barang-barangnya, kecuali
ini Huey, Charlie Huey ya. Oh ya, berhubung kita mau ini misi community center, ini simpan nih partnership sama potato cuy ya. Jadi bahan panen ini nanti ada misinya nih di community center ya, ini dijual aja nanti. Nah, jadi lewat sini, nah dapat buku kan, kita dapat buku ya. Itu sebabnya sering-sering bawa cangkul kalau lihat kayak cacing-cacing kayak gitu cuy. Nah, akhirnya misi dari community center terbuka, jadi di hari ke-6 kalau nggak salah 5 atau 6 itu udah bisa ngakses ya. Tapi bisa diaksesnya itu, bisa di-unlocknya itu kalau kalian keluar dari tempat tadi cuy. Kalau kalian lewat dari atas nggak kebuka nih cutscene-nya ini ya. Nah, jadi nanti Louis akan sedikit bercerita tentang apa sih namanya ya, tentang community center ini kan. Nah, ini adalah bagian dalam dari community center. Ini merupakan salah satu poin yang penting dalam game Stardew Valley, teman-temannya, kalau kalian ingin mencapai end game. Nanti ada sebuah kejadian lucu ya, di mana kamu melihat makhluk kecil-kecil kayak gini ya. Namanya tuh Junimo. Tapi Louis nggak lihat, ya kan? Nanti setelah di cutscene ini, teman-teman, jangan langsung pergi ya. Jangan langsung pergi, cuy. Nah, setelah cutscene, kamu akan ada di luar. Tapi jangan langsung pergi, masuk aja lagi cuy. Masuk kemudian ke bangunan sebelah kiri sini. Kalian bisa lewat atas, mungkin kalau nggak salah lewat atas atau bawah ya. Bawah deh kayaknya. Ya, di bawah. Kamu ngeliat ini nanti nih. Nah, kayak gini, kamu baca aja, udah. Habis itu, tunggu besok. Kalau kamu nggak melakukan ini, besoknya nggak ada surat kok dari ini, dari Wizard. Jadi, ketika keluar, jangan langsung pergi ya. Masuk aja dulu ke ruangan yang tadi, kemudian baca itu yang nggak bisa kebaca. Nanti ada satu NPC yang bisa ngebantu kamu untuk ngebaca. Oh ya, ngomong-ngomong, ini adalah ulang tahun Louis ya. Kita kasih dia hadiah deh nanti. Cave Carrot. Cave Carrot belum bisa kita akses cuy. Seperti biasa, invest di cauliflower my friend. Dan partnership. Pokoknya, di awal-awal habisin aja duitnya cuy. Oh iya, ingat ya, setiap hari Jumat dan Minggu itu ada yang namanya traveling merchant. Di bawah sini cuy ya, nih. Tuh, periksa kali-kali aja ada item yang bagus ya. Tulip. Ada rare seed tapi seharga 1000 ya, duit kita nggak ada. Oke, jadi memang di awal-awal agak susah belinya ya. Nah berhubung hari ini Louis ulang tahun, kita kasih bunga aja cuy. Berhubung kita kebetulan nih dapat apa, cauliflowernya itu 9. Jadi kita nanamnya dalam posisi 3x3 my friend, dengan harapan mendapatkan big crops ya. Ingat ya, kalian bisa memanfaatkan biji-bijian ini untuk membuat field snack my friend. Tuh, lumayan cuy energinya ya. Bisa dipakai buat motong berapa kayu ini. Oke, so energi kayak ini sudah cukup, kita mancing. Tinggal semua bawa pancingan sama cangkul. Mungkin kali ini kita mau coba mancing di atas ya. Kita di sini juga bisa anu ya, bisa nambang ya. Aku lupa loh. Tapi nggak apa-apa, ini masih minggu awal juga ya. Kita masih sibuk dengan ini ya, masih sibuk dengan ladang. Jadi mulai minggu depan baru kita mulai ngeladang. Tapi untuk ketambang itu kamu nggak bisa langsung nambang teman-teman ya. Kamu dikasih dulu pedang sama dia, karena di dalam tambang ini ada ini cuy, ada banyak monster-monster gitulah ya. Nah baru kita ya layak lah ya untuk menambang. Jadi kalau di awal-awal game itu memang gelap kayak gini teman-teman ya, karena kamu belum dapat ini kan, belum dapat cincin yang bisa ngasih ini, bisa ngasih cahaya. Ya, demikianlah minggu pertama kita teman-teman di Stardew Valley. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke minggu kedua ya. Kita di sini dapat level 3 foraging, kita bisa membuat taper. Makasih teman-teman sudah nonton sampai sejauh ini. See you on the next video. Bye-bye. Ya, fishingnya juga ternyata ya.